Oke sobat-sobat, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari Seru Channel. Oke. Oke. Jakarta di saat new normal. Menjelang pencabutan PSBB di Jakarta sudah mulai ramai. Ramai kendaraan. Orang-orang juga sudah mulai bekerja, masuk kantor, sebagian ada yang sudah masuk, sebagian masih ada yang work from home. Ya, kondisi ramai untuk orang sepeda, naik motor, mobil, ramai, dan ojek online pun sudah boleh menarik penumpang per hari ini. Jadi pada abang-abang ojek online, jangan galau lagi ya, karena tidak bisa menarik penumpang. Karena sudah bisa lagi menarik penumpang ya, ojek online sudah mulai ada penumpangnya, tidak lagi barang atau pesanan makanan khusus atau sekarang mereka bisa menarik penumpang juga. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kondisi benar-benar normal dan kembali seperti sedia kala, seperti dulu lagi, dan Jakarta akan macet lagi. Siap-siap. Ini kita berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Ini kafling 25A, sebelahnya Menara Global. Lihat orang-orang kantoran sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala. Ojek-ojek online juga sudah mulai menarik penumpang, menarik barang, dan aktivitasnya seperti normal kembali menuju normal. Hari ini Jakarta 8 Juni 2020. Semoga keadaan semakin membaik dan COVID-19 segera pergi dari bumi ini. Sudah mulai ramai kendaraan. Mulai ramai aktivitas lagi. A few moments later. Kita lihat di sana aktivitas sudah mulai seperti normal kembali. Jalan ini masih belum ada kemacetan yang berarti, masih lengang, masih ya, karena sebagian masih ada yang work from home, belum semuanya sudah mulai masuk, ya sebagian saja. Jadi jalanan masih belum terlalu macet.